Kita ke informasi banjir, pemirsa. Banjir di ibu kota yang terjadi sepanjang hari Selasa menimbulkan korban jiwa. Di Kemang, Jakarta Selatan, seorang wanita tewas tersengat listrik saat menyelamatkan harta bendanya yang terendam banjir. Novi Eka Meliana meregang nyawa akibat tersengat listrik saat berusaha menyelamatkan perabotan rumahnya yang tergenang banjir di Kemang, Jakarta Selatan. Banjir saat itu mencapai 1 meter lebih. Korban yang berusia 30 tahun ditemukan sudah dalam kondisi mengambang di dalam rumah. Ibu tiga anak ini sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Ada dugaan ia tewas akibat tersengat aliran listrik. Kena banjir. Ya. Itu langsung ke setrum apa, Pak? Ya, itu dari yang di warung nasi sempat. Oh, dari warung nasi. Iya, nasi. Itu langsung ke setrum. Iya, langsung. Korban disemayamkan di musala sekitar rumah korban. Helmi Sajangbati, MNC Media, Jakarta.